Halo sobat semuanya, saya Darham Syah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sudah 8 tahun sebagai Kepala Pusat dan lebih dari 30 tahun menjadi ASN. Enjoy life with Ecolife adalah satu jalan bagaimana hidup sukses dan bahagia dengan cara merawat alam, menjaga alam. Enjoy Life Ecolife membawa kita kepada tiga prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip kebersamaan, ya, di mana kita tahu bahwa di alam itu ada saling ketergantungan, ada interdependensi ekologis, dan itu kita bawa ke sehari-hari, saling kebersamaan. Yang kedua adalah di alam itu semuanya bermanfaat. Siapapun dia, apapun tugas dan perannya, itu dia bermanfaat bagi organisasi, bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga prinsipnya adalah adaptasi, ya. Kalau di lingkungan terjadi adaptasi ekologis, maka kita juga hidup harus bisa terus beradaptasi, menyesuaikan diri. Jadi enjoy life with Ecolife itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat simple, kembali benefit manfaatnya kepada diri kita sendiri, membangun kebersamaan, kebermanfaatan, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa kampanye lingkungan ternyata belum cukup efektif, sehingga diperlukan sebuah pendekatan baru bagaimana agar orang menjaga lingkungan itu lebih personalized, lebih individualized, lebih ke dirinya. Nah, pendekatannya adalah sesuatu yang sederhana dan sudah terbukti lewat edukasi, go to campus, go to school, go to pesantren, kita masuk ke masjid, kita masuk di situ dengan sebuah pendekatan bahwa mencintai lingkungan adalah bagian dari kebudayaan kita, bagian dari ajaran agama. Pendekatan yang kedua adalah lewat coaching. Saya bersama teman-teman memberikan coaching gratis kepada masyarakat luas bagaimana membangun mental yang kuat untuk terus bertumbuh. Yang diperlukan adalah unlocking human potential. Saya Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya mengenal Saudara Darham Syah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, sebagai pribadi yang bersahaja. Saya mendukung penuh Saudara Darham Syah sebagai ASN teladan nasional, karena yang bersangkutan memiliki karakter sebagai transformational leader. Inovasinya berdampak pada peningkatan etos kerja serta penyadaran cinta lingkungan dan kehutanan. Salam lestari. Maju terus Saudara Darham Syah untuk terus berinovasi demi kepentingan pembangunan nasional. Setelah mengenal Enjoy Life with Ecolife, etos kerja kami meningkat. Saya merasa sangat senang dan bahagia di dalam mengerjakan aktivitas saya sebagai seorang cleaning service. Saya Darmawan Dinasa, penerima Kelapa Taruh 2021, mengucapkan terima kasih banyak atas kemitraan yang kerjasamanya dengan Tuan Hijau Dinasa. Karena masyarakat bisa enjoy, bisa menikmati pengelolaan lingkungan itu ide-ide dari beliau. Sudah terbukti di lapangan, komunikasinya baik, kemudian pendekatannya sangat baik, dan program-programnya sangat bermanfaat. Beliau memang layak, ya, dan cakap untuk ditetapkan sebagai ASN teladan tingkat nasional. Coach Darham Syah selalu aktif sebagai coach lelawan untuk Indonesia dan beberapa program coaching yang diadakan oleh Integra. Saya mendukung Coach Darham Syah sebagai ASN teladan nasional karena yang terbaik layak mendapatkan tempat terbaik. Saya mengajak rekan-rekan ASN bersama seluruh masyarakat, yuk kita adaptif terhadap perubahan, bahkan menjadi penggerak dari perubahan itu sendiri. Saya yakin kita semua bisa melakukan itu.